Selamat pagi, bertemu lagi di channel Blog Terwelu Kaliabu. Kali ini kita akan mengulas tentang daun pegagan. Daun pegagan ini salah satu tanaman yang jarang diberikan para peternak pada kelinci. Rerumputan merambat yang biasa hidup liar di tempat yang relatif subur seperti di sawah, pinggir jalan, pinggir empang, atau bahkan di dekat selokan yang tentunya relatif bersih. Pegagan ini juga merupakan salah satu jenis rumput yang paling disukai oleh kelinci, dikarenakan teksturnya yang relatif renyah namun lembut dan banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya. Kalau kelinci teman-teman mengalami flu, bila enggan pakai obat kimia, pegagan bisa jadi solusinya. Pegagan dipercaya efektif mengobati flu pada kelinci karena kandungan pegagan kaya akan mineral seperti garam kalium, magnesium, kalsium, besi, glikosida, triterpenoxia, dan juga bersifat antiinfeksi, antitoksik, dan masih banyak lainnya. Selain itu, pegagan juga bisa buat obat bisul pada kelinci. Bisul memang bukan penyakit yang membahayakan, tapi sangat mengganggu sekali. Darah kotor yang tersumbat atau infeksi kulit berupa benjolan yang membesar di dalamnya berisi nanah. Selain kelinci merasa tidak nyaman saat terkena bisul, bobot kelinci juga pasti akan turun drastis, disertai nafsu makan yang berkurang. Pegagan ini dipercaya efektif mengobati bisul. Cukup kasih daun pegagan secara langsung pada kelinci yang terkena bisul 10-20 gram per hari dan berikan daun pegagan 1 minggu berturut-turut sampai benar-benar bisul pada kelinci pecah dan sembuh. Karena daun pegagan dapat membantu mengurangi pembengkakan dan melancarkan aliran darah. Hal ini diduga berasal dari kandungan triterpenes pada daun yang memiliki sifat anti peradangan. Kandungan kimia ini juga diketahui menstimulasi pembentukan kolagen serta glikosaminoglikan yang merangsang penyembuhan luka. Membalut luka luar pada kelinci dengan tumpukan daun pegagan juga sangat dianjurkan. Pegagan ini memiliki efek penyembuhan pada berbagai jenis luka luar. Oleskan tumpukan pegagan ke daerah yang terkena luka seperti luka sayatan atau luka benda tajam. Selain manfaat di atas, daun pegagan diketahui memiliki kandungan antibakteri. Daun pegagan yang efektif untuk mengatasi masalah sistem pencernaan seperti diare pada kelinci. Masalah pencernaan lainnya seperti perut kembung dan asam lambung juga dapat mengatasi dengan mengonsumsi daun herbal ini. Daun pegagan ini bisa diberikan ke kelinci tiap hari di waktu sore atau malam hari. Tanpa dilayukan terlebih dahulu juga sangat aman karena kandungan airnya tidak terlalu banyak. Adapun pemberian cukup 20-50 gram per hari. Itu tadi manfaat dari daun pegagan bagi kesehatan tubuh kelinci. Untuk info, saya rasa cukup sekian. Kita sambung di tema berikutnya yang tentunya selalu berkaitan dengan ternak kelinci. Bagikan video-video blog Terwelu Kaliabu ke teman-teman para pemula, biar mereka tambah wawasan, tambah semangat. Salam sukses, salam semangat, dan selalu bahagia. Terima kasih.